Ya, permainan galah di Jawa Barat ini macam-macam ya. Ada galah burulu, kemudian galah asin, dan kemudian ada juga galah cidar. Galah cidar ini memang galah yang digunakan sebenarnya dulunya pakai batang tertentu yang dibawa oleh anak-anak seukuran sekitar 30-40 cm sebagai ukurannya. Mereka akan meloncati bagian-bagian itu dengan cara menyimpan galah itu. Galah itu seperti batang ataupun ranting yang ukuran yang ditentukan oleh mereka. Kemudian dia akan mengukurnya seukur dari ranting tersebut. Nah, tetapi pada perkembangannya kemudian pada masa sekolah di tahun sekitar 70-80-an itu kemudian banyak anak-anak yang membawa penggaris dari kayu. Nah, penggaris dari kayu inilah yang kemudian menjadi alat ukur mereka. Jadi alat ukur untuk bermain, sehingga mereka menggunakan penggaris tersebut karena akan terukur dengan jelas gitu. Nah, kemudian akhirnya permainan berubah dan memberi nama mereka menjadi galah jidar. Jidar itu sendiri adalah penggaris dalam bahasa Sunda gitu. Kata Mak Awi, ya jangan si Awi teh. Kita kan di meteran gitu nanti. Mm-hmm. Oh iya lebih iya. Mm-hmm. Kita sami kada olahraga tradisional. Mm-hmm. Kunaon sepuh masihan gitu supaya Mak kurang kali. Tong sekarang itu kukuh. Kadang-kadang kan kita kan son kan biasanya kan tidak mempatkan itu. Ya. Mm-hmm. Jadi daripada kakek ngantosan ke maghrib, kakek ngarang di bumi. Mm-hmm. Jadi orang tua mending kali itu wajahnya, oi, hiburan tetah, kia, di orang tua kan pasti kan iya. Galah-galah inilah yang kemudian menjadi menarik karena ukuran-ukuran tertentu akan menjadi tantangan-tantangan tertentu pada masa kanak-kanak. Nah, cara bermainnya memang sangat unik, banyak dimainkan galah jidar ini oleh anak-anak perempuan karena butuh ketekunan, ketelitian dan bahkan juga kekuatan dalam meloncati. Meskipun banyak juga anak laki-laki yang memainkan ini semua galah jidar, tapi biasanya memang laki-laki sebagai karena dia punya kekuatan dalam loncat dan yang lainnya, tetapi kejeliannya itu dimiliki oleh anak-anak perempuan. Maka sampai sekarang galah jidar masih tetap ada, masih tetap dimainkan meskipun mereka menggunakan kadang pakai penggaris atau jidar plastik ataupun juga menggunakan batang yang seukuran yang sama yang diambil dari beberapa potongan pohon itu atau ranting dan kemudian menjadi jidar atau alat ukur itu sendiri. Itulah galah jidar yang memang bentuk perkembangan dari permainan-permainan yang ada di Jawa Barat.